sana-sana, sedulur, kisana yang rancak bana. Semoga sana semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya, Ceplok. Oh iya, yeah. yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Untuk pengalaman terbaiknya, silahkan langsung nonton film fullnya ya sana. Kali ini awak akan menceritakan alur cerita dari film Terminator Dark Fate yang dirilis pada tahun 2019. Film ini merupakan besutan James Cameron. Dengan bintang gaya berbakat, Arnold Schwarzenegger dan Linda Hamilton. Serta ada bintang lainnya Mackenzie Davis, Natalie Reyes, dan Gabriel Luna. Terminator Dark Fate ini bercerita tentang masa depan yang berubah setelah kematian John Connor. So, bagaimana ceritanya sana? Yuk langsung aja kita masuk alur ceritanya sana. Di awal cerita, ditampakkan Sarah Connor yang lagi ngamuk menceritakan tentang masa depan. Kemudian tampak kondisi di masa depan. Para robot Terminator keluar dari laut menembaki manusia yang ada. Lalu kita dibawa ke tahun 1998 di daerah Guatemala. Ada Sarah dan John Connor lagi di kafe. Masa depan yang ditampakkan tadi nggak ada lagi karena Sarah yang menghentikannya. Ketika dalam lamunannya, Sarah sambil melihat ke arah John, tiba-tiba saja datang Arnold sebagai Terminator menuntaskan misinya dengan membunuh John Connor. dan Sarah tidak bisa menyelamatkan John. Setelah 22 tahun kemudian di Mexico City, di malam hari, ada tampak bola energi yang keluar dari atas jembatan. Bola energi tersebut mengeluarkan seorang cewek sehingga jatuh ke bawah jembatan. Di mana waktu itu ada sepasang muda-mudi lagi berduaan. Kemudian muda-mudi itu membantu cewek tersebut. Lalu tiba-tiba saja datang patroli polisi mau menangkap cewek tersebut. Namun dengan cepat cewek itu melumpuhkan para polisi dan lalu segera kabur dari sana. Cewek itu bernama Grace. Lalu pada esok paginya, nampak seorang cewek yang sedang menjalani rutinitas pagi harinya. Cewek ini bernama Denny Ramos, yang bersiap untuk berangkat kerja dengan adiknya Diego Ramos. Setelah kepergian mereka, nggak lama ada bola energi seperti yang di jembatan tadi malam. Bola energi ini mengeluarkan seorang cowok. Cowok inilah yang jadi terminatornya, Rev9. Dengan berubah bentuk menjadi apaknya Denny, Rev9 mencoba membunuh Denny. Lalu Grace membawa kabur Denny dan Diego untuk keluar dari gedung tersebut. Faktanya, 9 dengan cepat mengejar Grace, dan mereka berdua saling bertarung. 9 ini tak kenal ampun, pokoknya mau membunuh Denny." Grace selalu cekatan untuk melawan 9. Sampai akhirnya Rev9 tersebut dihimpit dengan alat berat oleh Diego. Mereka bertiga terus bergerak, kabur dengan mobil. Ketika itu Grace menjelaskan bahwa yang mau membunuh Denny tersebut adalah Terminator Rev9. Datangnya dari masa depan dan Grace juga dari masa depan. Grace adalah manusia yang ditingkatkan kemampuannya dan Rev9 gak mau kalah mengejar mereka bertiga dengan truk. Aksi kejar dan melarikan diri terjadi Dalam aksi tersebut, Diego mati. Grace dan Danny terus berlari menjauh dari Rev9. Tapi apa dikata, mereka berdua akhirnya terkepung. Rev9 ini kemampuannya bisa membelah diri. Satu dalam wujud robot, satu dalam wujud manusia yang bisa cair. Ketika harapan mereka pudar, datanglah Sarah Connor menembak robot Rev9. Taunya Grace dan Danny cabut melarikan diri dengan mobilnya Sarah karena mereka nggak tahu siapa Sarah ini. Di tengah perjalanan kaburnya, Grace mengalami seperti low bed dan overheat. Lalu mampir sebentar ke apotek untuk membuat ramuan yang dimasukkan ke tubuhnya. Namun Grace nggak kuat lagi. Saat itulah datang Sarah menawarkan bantuan. Kemudian Sarah dan Dani berkenalan dan akhirnya mereka mencari penginapan untuk mengobati Grace. Saat Grace tertidur, kita dibawa ke kondisi di mana Grace menjadi pasukan tentara di masa depan. Dengan misi menyelamatkan komandannya, pertempuran melawan Terminator Rev-7 terjadi. Hingga kondisi Grace terluka parah. Saat itulah Grace mengajukan diri untuk peningkatan tubuhnya. Ditampakkan Grace di operasi. Gak lama setelah itu Grace terbangun. Terjadi perdebatan di antara mereka bertiga. Grace menjelaskan siapa dirinya, bahwa dia manusia yang ditingkatkan dengan teknologi reaktor Torio Mikro yang berasal dari tahun 2042. Dan Sarah juga menjelaskan tentang dirinya dan anaknya John. Tapi pada akhirnya Terminator dengan timeline berbeda, kalau menurut garis waktu masa depan, bisa membunuh John, yang membuat masa depan berubah alurnya. Sambil mereka bergerak terus menggunakan mobil, Grace menceritakan bahwa masa depannya bukan Skynet, tapi dengan nama Legend. Lalu Sarah juga memberitahu bagaimana ia tahu tentang Denny serta Terminator tersebut. Ternyata pengirim pesan ke Sarah and Grace adalah orang yang sama. Lokasinya berada di Texas. Diputuskanlah mereka lewat perbatasan Amerika dengan menggunakan kereta api. Lalu meminta bantuan pamannya Denny untuk melewati perbatasan tersebut. Di pihak lain, Rev9 mengakses di pusat data Mexico City untuk melacak keberadaan Denny. Ketika di atas kereta tersebut, Grace menceritakan tentang keadaan masa depan yang suram tentang kesendiriannya di waktu itu dan bertahan hidup selama beberapa tahun ke depan. Saat itu ada yang menemukan dan menyelamatkannya. Esoknya, mereka bertiga langsung melakukan perjalanan menuju perbatasan dengan bantuan pamannya Denny. Rev9 melacak mereka dengan menggunakan pesawat drone dan memberitahu pihak perbatasan agar menangkap Denny serta komplotannya. Ketika mereka nyampe di perbatasan, Yes, mereka sudah ditunggu oleh patroli perbatasan Amerika Serikat. Mereka semua ditangkap. Ketika proses pemindahan ke mobil, Rev-9 dengan pesawat drone-nya menabrakkan diri ke posisi Danny berada. Grace yang tahu hal itu langsung berlari untuk menyelamatkan Danny. Lalu mereka semua bangun dalam keadaan sudah berada di pusat penahanan patroli perbatasan Texas. Sarah dan Grace saat itu langsung berusaha untuk membebaskan diri. Karena tahu pasti Refnine mengejar mereka sampai ke tempat ini. Grace telah menemukan Dani dan langsung segera cabut dengan melarikan diri menggunakan helikopter yang ada di situ. Refnine terus mengejar mereka. Saat itu, Dani melihat Sarah yang juga berusaha kabur dari tempat tersebut. Hingga akhirnya diputuskan Danny menyelamatkan Sarah dengan memberi tembakan ke F9. Adegan selanjutnya, mereka bertiga sampai di titik koordinat yang telah diberikan ke Grace. Faktanya, yang mereka temui adalah Grandpa Arnold, Terminator yang membunuh John anaknya Sarah. Saat itu Sarah langsung emosi yang kemudian ditenangkan oleh Grace. Lalu mereka berempat, Grandpa Arnold, Sarah, Grace dan Denny membuat rencana untuk menghancurkan Rev9 dengan meminta bantuan seorang dari angkatan udara di Bingham. Ketika pertemuan itu berlangsung, Rev9 dengan helikopternya menembaki mereka semua. Otomatis mereka semua langsung kabur. Aksi tembak dan melarikan diri terjadi. Dengan bantuan dari mayor temannya Sarah, mereka semua langsung ke bandara untuk pergi terbang dengan pesawat. Revnine terus mengejar Dani dan geng dengan helikopter. Grace yang mempiloti pesawat berusaha untuk terbang dengan cepat. Grandpa Arnold dan Sarah terus menembaki Revnine. Hingga akhirnya Revnine terjatuh kena mobil yang didorong oleh Sarah dan Dani. Saat di pesawat inilah Grace menceritakan siapa Denny sebenarnya. Denny ini adalah ketua kelompok pemberontak di masa depan. Ketika Grace dalam masalah, Denny lah yang telah menolongnya waktu itu hingga akhirnya Grace bergabung dengan kelompok yang telah dipimpin oleh Denny. Nggak lama kemudian, tiba waktunya untuk pengisian bahan bakar pesawat di udara. Rev 9 membajak salah satu pesawat, semua personil tewas lalu mengabarkan diri ke pesawat pengawal di situ. Setelah itu, Rev9 mendekatkan diri ke pesawat Denny dan meloncat dari pesawat lewat kaca depan. Pesawat sudah dalam keadaan hancur sebagian. Grace dan Grandpa Arnold berusaha menyelamatkan Denny. Ketika Rev9 masuk ke dalam pesawat, pertarungan pun terjadi. Grandpa Arnold terus menghalangi Rev9. Ketika Rev9 bisa ditahan oleh Grandpa Arnold, lalu menembakkan bom senjata ke pintu belakang pesawat. Kemudian Denny, Sarah, dan Grace naik ke atas Humvee untuk terjun keluar dari pesawat. Rev-9 pengen mengejar mereka bertiga, lalu Grandpa Arnold menghajar Rev-9 dengan bom senjatanya. Terlemparlah Denny bertiga, terjun bebas di udara. Grandpa Arnold terus bertarung dengan Rev-9, hingga akhirnya pesawat tersebut jatuh ke air, dan Grandpa Arnold dikeroyok oleh manusia dan robot Refnine. Danny bertiga yang berada di Humvee tergantung di tepi bendungan air. Grace melihat Rev9 mau mengejar mereka ke bawah. Lalu dengan cepat, Grace memutuskan tali yang mengikat Humvee tersebut. Yang akhirnya Grace menghadang Rev9 yang meluncur dengan cepat. Di dalam air, Rev9 berusaha membunuh Danny yang berada di dalam Humvee. Sarah yang bersama Danny terus berusaha menjauhkan Rev9 dari Danny. Sampai akhirnya, Sarah punya ide agar Denny mengembangkan parasut ketika Rev9 mau masuk ke dalam Humvee. Jadilah Rev9 terbawa arus air ketika tertutup oleh parasut. Lalu dengan cepat, Sarah dan Denny langsung berenang ke atas permukaan air, disusul oleh Grace. Kemudian mereka bertiga berjalan mau menuju ke dalam ruangan bendungan air tersebut. Ternyata pintunya terkunci. Grace yang sudah kehabisan tenaga nggak mampu untuk membuka pintu. Tiba-tiba datanglah Grandpa Arnold yang meluncur ke bawah dari atas bendungan. Memberikan suntikan pengisi tenaga untuk Grace. Lalu membuka pintu, dan mereka semua masuk ke dalam ruangan bendungan tersebut. Rev9 sudah melihat keberadaan mereka dari jauh. Denny dan pasukannya mempersiapkan diri untuk kedatangan Rev9. Selanjutnya, Rev9 berhadapan dengan Denny dan pasukannya. Rev9 masih basa-basi dikit untuk minta menyerahkan diri dan langsung grandpa Arnold beraksi. Lalu Grace menghajar Rev9. Pertarungan sengit terjadi di sini. Sampai akhirnya Grace kena cucuk oleh Rev9. Lalu Sarah menembak dengan cepat Rev9. Sampai akhirnya Rev9 membelah diri yang satu robot, satu lagi manusia. Yang robot bertarung dengan Grandpa Arnold, yang manusia bertarung dengan Grace. Namanya juga Terminator, tetap berusaha untuk membunuh targetnya, saling menyerang dan mempertahankan diri. Semuanya berusaha untuk menghancurkan Rev9 dan menjauhkannya dari Denny, hingga akhirnya Rev9 dihajar ke tempat generator yang sedang berputar kencang, dan generator meledak. Sarah ngecek keadaan sekitarnya dan ternyata Rev9 walaupun sudah hancur masih kuat menahan tembakan Sarah. Grace yang dalam keadaan sekarat memohon kepada Denny agar mengambil alat kekuatan penunjang di dalam tubuhnya. Dan ketika Rev9 yang sekarat itu jalan menuju Denny, lalu Denny menembak Rev9 dengan shotgun dan menghajar hingga Rev9 terjatuh. Lalu Denny dengan cepat mau mencucukkan alat power Grace ke Rev9, tapi ditangkis oleh Rev9 hingga alat tersebut jatuh dekat Denny. Di saat Denny hendak mengambil alat tersebut, Refnine menarik Denny dan mencekiknya. Sarah yang tahu hal itu membangunkan Grandpa Arnold. Dengan keadaan berbaring, menarik dan memukul Rev9. Lalu dengan cepat, Denny mencucukkan alat Power Grace ke mata Rev9. Dan Grandpa Arnold menarik tubuh Rev9 untuk dijatuhkan ke lubang besar tapi ref 9 menarik tubuh Grandpa Arnold. Keduanya sudah sama-sama sekarat. Akhirnya diputuskan Grandpa Arnold agar menjatuhkan tubuhnya ke bawah sehingga Rev 9 juga ikutan jatuh bersamanya. Di bawah tubuh ref 9 ditahan oleh Grandpa Arnold hingga akhirnya meledak. Yang tersisa dari kejadian itu semua adalah Denny dan Sarah. Adegan selanjutnya menampakkan Grace yang lagi remaja bermain dengan keluarganya. Denny melihat Grace dari jauh, lalu kemudian Denny bersama Sarah pergi dengan mobil jeep. Dan cerita pun tamat. Kesimpulan dari film *Dark Fate* ini, Sana, bahwa masa depan itu bisa berubah tergantung dari masa sekarang. Ya, tidak perlu menyesali masa lalu. Apapun yang terjadi di belakang, gak perlu diingat lagi, hanya jadikan untuk lompatan di masa depan. So, keep move on, Sana. Bikin masa depanmu sendiri dengan optimalkan yang ada, dan selalu berdoa kepada Allah, ya. Let's keep fight for our future ya sana. Bantu like dan subscribe ya sana. On Onde mande, rancak bana.